Oke okay guys, jadi beberapa hari yang lalu ada sebuah insiden guys. Okay guys, jadi beberapa hari yang lalu ada sebuah insiden guys. Makanya kita nggak upload-upload ya, kita nggak sempet bikin konten karena ada beberapa kejadian beberapa hari yang lalu ya. Sama Bastian. Ntar kita keluarin dulu Bastiannya guys. Ini baru beberapa hari yang lalu guys kejadiannya. Lukanya masih basah. Jadi Bastian ini kemarin. Kan gue tinggal ke kampus ya. Hari Jumat sekarang hari Minggu. Ya. 3 hari yang lalu berarti. Nih. Ini kayaknya dia dapat apa namanya. Anak-anak kecil usil kayaknya sih. Coba perhatiin sini deket ini. Tuh. Ini anak-anak kecilku usil ini kayaknya nih. Tangannya juga robek tuh. Makanya kita berusaha gimana caranya biar dia enggak kenapa-napa. Ini udah mulai viral kan. Takutnya ada orang enggak seneng atau gimana-gimana. Bukan kita suzur atau gimana, tapi kita menjaga lebih baik daripada mengobati ya. Ini soalnya udah mulai aneh-aneh gitu kan. Tadi ini juga taunya pas tadi mandiin guys, karena kan hari Jumat ya guys ya. Hari Jumat itu kemarin gue kan ke kampus. Nah, gue gak sempat megang dia nih. Pas hari Sabtunya, itu gue mandiin dia. Gue mandiin dia, ternyata udah ada luka-luka ini kan. Nih, pertama di muka nih. Luka di muka, tangannya juga robek ya kan. Nih, jidatnya juga nih, benjut sih. Tapi juga gak berdarah sih. Cuma kayak lecet doang. Cuma kan emang dia, kalau yang ini udah biasa ya. Istilahnya bagian sini emang dia tipis lah. Cuma kalau ini kan ini kayaknya kayu ini. Tuh ini kayaknya kayu ini. Ini kayaknya dipukul sama kayu. Makanya kita usahain gimana caranya biar Bastian lebih aman guys. Gue udah bikin alas kandang buat di dalam. Jadi nanti kandang ini buat si Bastian dan si Rani kita pindah ke dalam guys. Jadi yang di luar ini cuma ekor panjang aja. Gitu untuk sementara. Karena kalau dimasukin semua kita juga masih belum mampu. Karena baunya juga pastinya luar biasa guys. Jadi yang kita masukin baru Bastian sama si Lani aja untuk menjaga-jaga aja. Karena ini kan udah mulai naik namanya ya. Bukannya apa, kita menjaga lebih baik daripada mengobati. Kita ikutin saran-saran dari senior kan. Sebaiknya ini jangan ditaruh di luar gitu kan. Ini kita udah hari Sabtu kemarin kita langsung bikin nih. Apa namanya, alas kandang. Dan ini hari ini baru jadi sebenarnya ya. Belum kering-kering banget. Cuma rencananya nanti sore kita mau langsung pindahin kandang dari luar. Pindah ke sini guys, supaya apa, supaya lebih terjaga aja si Bastiannya sih ya, karena gak ada yang menjamin kalau dia di luar nanti gimana-gimana kan, kita bukannya Susan tapi kita menjaga, gitu guys. Ini udah kita buat kandangnya, apa namanya, alas kandangnya, supaya nanti lebih mudah untuk ngebersihinnya gitu guys. Ini dia alas kandangnya, kita emang gak expose ya, kita gak kasih tahu ini tempatnya di mana supaya orang gak coba-coba gitu. Tapi emang tempatnya rapet sih, ini tinggal dirapihin lagi. Tinggal dirapiin lagi sedikit lah. Yang penting ini alasnya udah jadi. Jadi nanti kita tinggal taruh kandang. Andai pun kotor kita tinggal semprot doang gitu. Oke ini dia guys. Kita mau coba langsung ini aja ya. Apa namanya? Pindahin aja kandangnya ya. Nah duduk. Oke. Oke guys, ini berhubung soundnya nggak masuk nih guys, ini mic-nya mati ternyata. Jadi ini gue dubbing ulang nih. Ini kita udah mindahin kandangnya ya guys ya. Jadi kandangnya ini, kandang Bastian ini udah dalam nih. Nah, ini kita sebenarnya untuk menjaga-jaga aja guys. Supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Karena kan lokasi ini juga udah mulai terekspos nih guys. Semenjak lokasi ini gue taruh di Google Maps itu banyak tuh tamu-tamu dari luar yang dari mana entah dari mana tuh ngasih makan. Nah itu udah mulai ada sedikit kekhawatiran tuh dari hati gue tuh, mulai takut gitu kan, takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada monyet-monyet di sini gitu. Cuma akhir-akhir ini kok malah makin-makin gitu, kayak mulai ada batu lah apa segala macam gitu, jadi ada benda-benda yang nggak seharusnya ada di kandang gitu loh. Nah ini terakhir kemarin tuh pas hari Jumat gue tinggal, Sabtu gue mandiin itu banyak luka gitu si Bastian. Nah itu kayaknya anak-anak kecil sih, cuma kita gak tahu juga ya, atau dia berantem sama si Rani atau
kepentok-pentok apa gimana kita nggak tahu sih. Cuma memang banyak banget lukanya guys, beneran. Jadi dari luka-luka ini gue langsung kayak khawatir banget gitu, takut takut kedepannya malah semakin parah gitu guys. Jadi akhirnya di hari itu juga gue langsung memutuskan buat ngerjain alas kandang. Sebenarnya tadinya pengen besok-besok ya, cuma karena udah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak Bastian lecet-lecet tadi, itu gue jadi khawatir gitu. Jadi langsung gue kerjain hari itu juga, dan hari ini hari Minggu tepatnya itu udah selesai gitu. Nah ini kandangnya langsung kita pindahin ke sini guys, hari Minggu nih sekarang kita pindahin ke sini supaya kedepannya kalau ditinggal lagi lebih aman lah gitu. Jaga-jaga aja sebenarnya, kita sedia payung sebelum hujan lah gitu guys. Memang kan sebelumnya kita Bastian ini dipertunjukkan untuk umum ya, istilahnya siapa aja yang datang ke sini tuh bisa ngelihat Bastian dan teman-temannya semua dia bisa ngelihat ya. Cuma setelah gue pertimbangkan dan gue dengerin dari senior-senior juga bilang katanya itu sangat beresiko gitu, apalagi Bastian yang istilahnya dia udah banyak yang kenal gitu. Nah itu sangat beresiko tinggi guys. Ini kayak ini nih contohnya, ini adalah luka di tangan juga nih, dia tangannya sampai robek juga guys. Nah ini nggak tahu dia kena kandang atau gimana, gue nggak tahu. Cuma ini kayaknya sih kena benda tajam gitu, apa di kayunya ada pakunya atau gimana gitu. Kayaknya sih anak-anak kecil sih, cuma kita nggak tahu juga karena CCTV di rumah gue mati guys, jadi gue nggak bisa ngecek gitu. Nah ini sangat disayangkan banget sebenarnya ya, gue udah ngomong panjang lebar di video ini tapi malah suaranya gak masuk gitu, malah mic-nya mati gitu, apa namanya, lupa gak ngecas gitu, karena kita udah kasihkan, apa namanya, udah kecapean buat bikin konten gitu, udah kita udah capek minda-mindain kandang, bikin alas kandang nih, jadi kita udah gak fokus ke situ, udah gak mikirin kontennya kayak gimana nanti hasilnya, tapi kita udah fokus sama mindain kandang aja gitu. Ini sampai keringetan banget, gue capek banget gitu, bener-bener 2 hari tuh ngerjain, orang gue tuh ngerjain cuma berdua, bener-bener sama adek gue doang gitu, ngerjain berdua dan bener-bener gak istirahat. Namanya kita juga bukan ya bukan ahli ya, kita cuma berdua doang ini ngerjain gitu, jadi ya ala kadarnya aja lah gitu loh. Kan seenggaknya kalau misalkan udah kotor jadi kita tinggal siram doang gitu. Kita udah keringetan banget, udah capek, mungkin kita mau istirahat. Mungkin segitu aja video hari ini, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel gue guys. See you in the next video.